cerita dia macam ni. Benda tu aku post first time tu. Aku ni anak bungsu perempuan, mak bapak aku, kakak aku, abang aku semua spoil aku teruk tau. Sebab aku dia rajin kerja kat luar. I seorang wanita yang sangat elok, berdikari, bekerja. Tapi I kat rumah I teruk, babe. So kadang-kadang kalau kat rumah I buat, I cerita je lah. I rasa ramai je anak bungsu perempuan macam tu. Kadang-kadang mak aku datang bawa makanan suap dia, makan yang tu kena puasa. So I memang tak ada isu yang I tak ada selain bangun pagi sangat yang pukul 4:30 sahur. My mom akan kejut I, dia dah bosan, dah tua-tua sikit, dah bosan, dia bawa je air botol kejut sebelum dalam setengah 15 minit sebelum subuh. So I dapat minum-minum, I bangun ambil semangat sembahyang, I tidur. So bila kau kena bangun, masakkan suami, ya, dan I masa tu I macam teruji, aku boleh bangun pagi lah, masak lah, aku boleh buat lah, aku pun live lah ni, I buat story, buat video kan. So I nyanyi lagu, seumur hidup aku tak pernah bangun sahur bila lalala. Takkan takkanlah aku nak kena ambil komposernya. Takkan aku nak ambil tuliskan lirik ni untuk I buat video TikTok tiba-tiba caca spontan. Ya, kalau memanglah salah aku, salah Rin, sebab Rin pergi nyanyi tak pernah bangun sahur tu kan. Salah Rin, salah lirik Rin. Tapi korang yang korang kecam-kecam sampai viral tu, korang tak boleh fikir ke? Ingat I ni anak apa? I ada mak bapak, ya. Tak ingat ke mak bapak I macam mana ajak I ngaji tu? Takkanlah dia tak kejut aku sahur. Yang masalahnya kalau tak pernah bangun sahur tu okey lagi. Masalah dia orang cakap aku tak pernah puasa. Dan benda tu viral ketika I kena shooting dekat tempat yang tak ada coverage 3 hari. So benda tu mana tak perasan. Tapi yang mendengar tak ada otak ke? Tapi sebenarnya dalam tujuan bergurau lah kan buat tu. I tak adalah nak bergurau dengan sesiapa. I macam proud of myself. Ya, saya bangun pagi yang masak. Lepas tu kawan saya ada kat situ. Kita orang gelak-gelak macam tu je. Tak ada banyak nak tunjukkan kepada siapa-siapa. Cuma nak simpan momen tu. Tak sangka lah. My mom proud of herself tau. I wake up kukuk pagi-pagi no. Alhamdulillah, I teruja menjadi seorang isteri. Tapi bila I kerja, I seorang suami. Bila aku kerja, I kena bangun pagi, I kena shooting. Tapi actually dalam bulan puasa dia tak banyak ambil job. So bila I kena kerja sehari dua hari tu, jangan suruh aku buat kerja apa-apa, aku penat eh. So bila aku dah rehat dua hari, saya nak sahur apa, saya nak buka apa. Bila aku kena kerja, aku masak. Terbalik lah ni. Dia give and take lah. Tak, kita orang balance. Sebab kita orang sama-sama je dah industri. So dia pun kenal, dia tahu kita punya penat macam mana. Dia take note, yang mana perempuan itu pun ada penat dia. So bila dia nampak isteri dia penat, dia akan manja-manjakan. Okay, tak payah buat, I kemas rumah, I masak. Tapi bila dia pula yang balik penat, tak apa. So kalau dua-dua penat, tak apa, biar rumah sipar kita call mate. Macam itulah.